Kodim 1424 Sinjai bekerjasama pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar bakti sosial berupa sunatan massal serentak di dua kecamatan Senin pagi. Kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-66 Kodam 14 Hasanuddin ini dilaksanakan di Puskesmas Balang Nipah Kecamatan Sinjai Utara dan Puskesmas Samataring Kecamatan Sinjai Timur. Untuk di Puskesmas Balang Nipah, sunatan massal ini dihadiri langsung dan Rem 141 Todopuli Brigjen Budi Soeharto, Bupati Sinjai yang diwakili Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jeffrey Anto, dan di 1424 Sinjai Letkol Infantri Sumardi, Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin, Kapolres Sinjai AKBP Rahmat Sumekar, serta sejumlah kepala OPD. Andi Jeffrey Anto Asapa mengatakan, selain untuk memperingati HUT Kodam 14 Hasanuddin, sunatan massal ini juga merupakan bentuk sinergitas antara Pemda dan Kodim 1424 Sinjai yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya secara berkala. Di mana kegiatan ini tidak berhenti sampai di sunatannya saja, namun para peserta sunatan massal akan diberi pelayanan hingga proses penyembuhan selesai. Pelaksanaan sunatan massal ini tentunya dalam rangka memperingati Kodam yang kemarin, dilakukan juga dengan memang menjadi kegiatan rutinitas dari Kodim 1424 Sinjai. Setiap tahun secara berkala kerjasama dengan Pemda melakukan sunatan massal. Dan ini semua dilaksanakan tentunya kerjasama dari teman-teman dari perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan Sinjai Utara, Puskesmas Kecamatan Sinjai Timur, dan Puskesmas Kecamatan 29. Bapak Ibu yang punya anaknya juga yang akan disunat pada hari ini, insya Allah ini akan berproses, Bu. Kalau misalnya besok selesai ini yang disunat, besok mungkin ada pergantian perban, mungkin ada hal-hal yang Puskesmas Kecamatan Sinjai Utara dan Timur serta 29 akan memberikan pelayanan secara gratis sampai selesai kesembuhan daripada anak-anak kita yang disunat pada hari ini. Sementara itu, Danrem 141 Todopuli Brigjen Budi Soeharto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sunatan massal yang dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dirinya berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sehingga sinergitas dan kolaborasi antar pemerintah kabupaten dan TNI serta Polri dapat terus meningkat. Kebetulan saat ini musim liburan sehingga anak-anak sekalian bisa melaksanakan atau ikut program sunatan massal ini. Ini juga berkat selain dari program Pemda juga nanti ada tenaga kesehatan juga dari Bapak Kiai yang hadir saat ini. Ini juga tadi disampaikan oleh Pak Sekda juga. Ini tidak hanya sunatan hari ini saja, tapi ada pemeliharaan atau pengobatan sampai dengan sembuh. Ini sangat bersyukur sekali. Ini pada lewat acara ini dan mungkin juga kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan sinergitas kita baik itu TNI, Polri. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga, terbukti puluhan anak turut berpartisipasi dalam sunatan massal ini. Rencananya, sunatan massal ini juga bakal dilaksanakan di Puskesmas Pulau 9 pada Selasa 20 Juni 2023. Sunatan massal ini turut dihadiri salah satu ulama asal Semarang, Jawa Tengah, Kiai Haji Yusuf Abdul Rahman, Camat Sinjai Utara Agus Salam, para lurah sekecamatan Sinjai Utara, hingga para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Alam Syahbatiar, Sinjai TV.